Top likes di video sebelumnya ada dari Power Ranger ungu ya. Power Ranger varian baru nih. Bang, cobain bikin memonyetan mistik-mistikan. Komendernya bebas. Sinergi fokus mistik sama nerd dan yang dikasih scrollnya si Popol. Biar satu chessboard digebukin monyet plus digigit kupa. Auto rabies cenah. Emot segala macam pokoknya tuh ya. Wupka bro, baik lagi bareng gue San Karis. Masih di Magic Chess lagi-lagi dan lagi nih ya. Berhubung gue bebas pilih commander, kayaknya yang paling cocok gue pilih ini si Fanny aja guys. Dan kita pakai ini Fanny skill ketiganya ya. Buat kombonya gue mau bikin ini temponya ke tempo Lancer. Kayaknya enak sih guys. Jadi gue bakal utamain ke 6 Lancer ya. Ditambah sama 4 summoner guys. Sisanya kita menyusul aja, lihat tergantung biji-bijian kan. Mau itu ke mistik 6 boleh atau gak mistik 3. Ditambah itu ke dia 3 juga udah lumayan sih. Paling penting nih si tempo bakal jadi tokoh utama di sini ya. Buat kalian pengen gue mainin kombonya, kan komennya di bawah ya. Yang paling banyak likesnya bakal gue jadiin konten di video selanjutnya. Okay. Thank you banget mampir kesini. Kita lanjut ke gameplaynya. Enjoy video. Let's go. Kita bawa Arlott dulu aja udah guys. Utamain lancernya dulu nih ya. Apa 4 biji kayak minimal ya. Ser. Ada apa satu? Minta minya gak dikasih juga tuh. Ya sudahlah, sementara kita masukin dulu 2 lancer sama ini 2 immortale guys. Buat spellnya gue butuh ini flicker aja sih kayaknya ya. Udahlah gak usah yang lain. Mau flicker atau gak revy guys. Cuman flicker tetap gue utamain nih. Flicker dulu please. Flicker, flicker, flicker. Dikasih juga flickernya. Kita bawa flicker aja udah guys. Mia. Gak dikasih Mia juga. Ada ini ruby ya. Boleh gua bawa dulu. Dan gua masukin rubinya juga sekalian ya. Pakai aja lah nih. Kasih flicker langsung tuh. Nih orang main ke Mia-Miaan. Main kengkung kayaknya ya. Mia pakai tombak zilong nih ngomong-ngomong guys. Buruk kelarkan tuh Belerik, buruk kentut wey. Dikeroyok rame-rame nih bau-baunya ya guys. Si Belerik. Wah, Silvana kayaknya last man standing tuh kan. Masih bisa menang lumayan. Semoga aja keluarin si Mia buruan nih. Udah ada hero harga 2 sama 3 nih gua guys. Semoga aja cocok ya. Mia. Nah, Mianya nongol. Minta siapa sekarang? Minta Iodora gua punya nih. Semoga aja ruby. Aduh, mintanya Layla guys. Ya udahlah, kita masukin Lancer doang tuh ya. Tetap ruby gua bawa guys. Apa level 2 gak kebawa juga lagi barusan nih. Paling penting kita dapat Lancernya aja. Gak masalah kalah dulu nih ya. Ruby gua udah muter-muter nih. Nih Kegura juga udah dikeroyok rame-rame. Babunya masih bisa menang guys. Dikeroyok tuh Spice Boy. Masih hidup 4 biji ya kali kalah sama Spice Boy satu doang guys. Sabet. Masih bisa aman. 100 darah nih masih full. Sah. Lancernya dikasih juga. Dah, kita bawa Lancer aja guys. Ada Silvana juga kita bawa, udah jadi 4 kan ya. Kayaknya Ruby say goodbye kalau kayak gitu nih. Kita pakai Karina dulu guys. Karina Lancer. Nih orang udah pada tebel kayak gini. Duitnya 3 ya. Bener-bener niat banget ngerolnya kayaknya guys. Apakah masih mampu nih apa gua? Apa level 2? Lifestealnya kenceng masanya ya. Cuman gak tahu nih lensanya masih keker guys. Aduh, kena stun juga sama Dorota Darede tuh. Buruk kelar kan? Lenslotnya dulu cakep, kunci terus. Sabet. Nah, kayaknya masih mampu guys. Apa gua lihat nih? 4 lensar udah nyala guys, jangan salah. Yuk sobat lagi. Masih mampu tuh kan. Berapi-api juga. Ada Gokong gua bawa guys. Pick item terakhir. Ada Golden Slap sama penurun carrier ya. Aduh, gak bakal selamat sih ini nih. Paling kebagian Oracle gua guys. Bau-baunya ya. Yuk kasih gua sesuatu. Hatchakers juga boleh nih. Hatchakers. Hatchakers. Di bawah Hatchakers. Ya udahlah, kita bawa aja Oracle. Lumayan juga ya. Oke. Okay. Sir. Ada Emon sama Kentung. Kalau mau kita up level dulu paling ya. Masukin siapa juga lagi nih. 2 apa-apa. Terli kayak gini bintang kita utamakan ya. Apa udah mau level 3 juga. Dan kayaknya gue cari dulu ini siapa level 3 sih. Wajib nih. Soalnya pemersatu guys. Mau blessing kemanapun juga enak ntar ya. Cleanser boleh. Ke ini summoner boleh. Ke summoner ke mystic. Lebih enak lagi ke ini si Lancernya sih biar cepet ke 6 juga kan. Masih bisa menang lagi, tenang. Tetap berapi-api tuh. So, nah kan apa nongol. Ada juga Silvana. Walaupun gak blessing. Silvana gua kasih dulu flicker. Berarti kok kayak gini ya. Kalau dulu ada Layla juga. Gak ada kebuka nih. Silvana masuk. Emon juga bisa masuk. Berarti ya. Ada Lolita juga nih. Lolita masukin dulu apa. Dapat apa guys. Ser. Dikasih kayak ginian. Gua bawa double flicker lah ya. Double flicker nih gua nih. Silvana sama Alpha. Ya kali masih keok. Wah, ini udah kebuka kayak ini enak sih. Tinggal nyari temponya doang guys. Sama satu lagi nih ya. Lancernya. 2 deng. Zilong sama itu Min Sitar paling.
tetap masih bisa menang. Lihat tuh berapi-api si jambul. Dapat premium client juga guys. Lalu dulu atas bawah dah ya. Kita bawa udah enak di premium client. Emon level 2 lumayan, bawa dulu. Ada Karina juga bawa. Gak blessing juga kan tuh. Cari dulu ini apa. Apa satu biji. Ada kentung lumayan. Apa. Nah level 3 juga. Blessing juga cleanser guys. Enak sekali everybody. Wah udah tinggal up level nyari si tempo si koka ini ya. Lezat sekali ini sumpah. Item juga yang enak dulu buat si apa deh sekarang guys. Apapun itu yuk. Ser. Dikasihnya kayak ginian kita bawa. Ini haste aja udahlah ya. Up level 6 dulu guys. Ser. Nongol si Zaz. Gak blessing juga enak kan tuh. Berarti ini masuk kenung udah nyala guardian kan ya. Udahlah formasi kayak gini aja. Tinggal up level 7 nyari tempo. Sama satu lagi ini lancer ya. Minsitar ke. Nih orang pake lele-lelean. Semoga aja gak kena lahap langsung nih apa gua ya. Yuk sahabat dulu apa sahabat. Ser. Aduh gak berasa guys. Walaupun live streamnya kencang juga sih tetap ya. Dan gua ada oracle juga nih. Ya kali langsung kena lahap modar nih apa gua guys. Matu lele. Keroyok rame-rame nih bro. Ah udah kelar tuh ya. Sukurnya sisa ini lele-lelean. Untung udah level 3 apa gua bos. Kayak masih mampu sih sahabat. Ser. Ah masih mampu tuh kan guys. Tetap berapi-api. Ini tenang. Tempol. Ah tempo nongol juga guys. Lo sekali gratis. Nongolza sama ini si Hilda ya. Hilda berarti masuk dulu. Ganti ini kentung nih. Tempo kalau mau masuk di sekarang juga bisa guys. Keluarin si Emon. Sabar dulu sabar guys. Masih level 1 nih si temponya nih. Gak usah terlalu terburu-buru kita ya. Paling penting gue tetap menjaga api-api gue nih. Eh, udah kelar tuh ya. Si Yudorsinya bakang. Disabet lagi satu persatu sama apa gue. Sisa siapa nih guys? Si Fanny doang ya. Masih aman kayaknya nih bos. Lezat sekali. Wah kalau misalkan gue pick terakhir ada Gokong lezat guys sumpah. Langsung gue bawa gak usah pikir lama ya. Masih menang lihat tuh kan. Up level langsung ke 7 nih udah fix. Tempo. Nongol ini kaja ya. Roll dulu. Lagi. Nah, ada Minsitar guys. Berarti Minsitar masuk udah jadi keenam lancernya ya. Bisa kita keluarin ini Karina. Ganti sama ini si Tempol. Keluarin Emon. Masukin ini si Zaz. Nyala juga tuh kan ke summoner. Walaupun depannya tipis-tipis gak masalah guys. Paling penting sekarang gue udah punya Tempol nih. Dapat Tempol lagi tuh kan dari summonernya enak. Sementara gue pakai lancernya di si Zaz dulu ya sabar. Dan gue wajib bawa ini si Jilong buat ganti siapa ya. Ganti Arlott paling ntar tuh. Mia doang nih ya kali keok. Masih bisa tuh kan Mianya pecah ya. Sisa the one and only kentung nih guys. Dari keroyok rame-rame. Zaz juga Zaz Lancer jangan salah nih bos. Bukan Zaz biasa. Masih menang lagi guys. Udah gak ada kata tusun sini wajib ya. Tinggal nyari tempo level 3. Pick terakhir ada Gokong ada Lancer guys. Boleh manapun itu ya. Yuk. Cuman gua lebih tergoda ke Lancer sih kayaknya. Biar bisa jadi itu Gokong Lancer sama tempo Lancer. Dibawa gak nih Lancernya. Atau gue bawa Gokong ya udah kelebihan Lancer. Iya sih. Dahlah bawa Gokong guys. Lancer udah kebanyakan bener nih udah. Kita fix bawa Gokong. Oke. Sah. Vexana nongol juga lagi tuh. Berarti keluarin Hilda sama Lolita ya. Gokong Lancer in action sekarang guys. Buat sementara nih. Sabar tempolnya masih level 1 ya. Sekalian gue taruh di dalam deh si Gokong tuh. Yuk ngelodoh tempol. Tempol. Tempol doang. Tempol. Udah Vexana lumayan. Ada lagi nih si Silvana. Tempol. Arlott level 2. Aduh, Arlott bakal gue jual juga sih. Soalnya gue bakal pakai Zilong tetap, guys. Yuk, bisa yuk, bisa yuk. Kelarkan, kelarkan. Kita jaga api-api nih. Gokong-gokong Lancer, jangan salah, guys. Ya, gak usah kita manjakan dulu ini si Tempol. Ya, masih level 1 bisa apa nih, Tempol? Masa kalah sama Dorotot Red Dead sih? Please, please. Please, beranak lagi, beranak, beranak, beranak. Beranak lagi itu Gokong gue. Masih bisa menang guys. Gokong meng-carry-carry itu. Tempol. Please tempol. Tempol. Nah level 2 juga. Walaupun gak blessing ya. Ya udah berarti apa di dalam lagi. Kita kasih ke si tempol sekarang lancernya guys. Tang roll lagi nih. Just level 2 juga. Tetap gak blessing. Roll dulu. Gue pengen nyari Zilong sini gak nongol-nongol ya. Level 7 biasanya gak sulit guys. Zilong. Ada tempol lagi. Ada Silvana tuh. Silvana juga kalau level 3 takut nge-blessing. Lagi nih gue nih. Tapi gak masalah ya, kita bawa aja dulu. Kalaupun blessingnya mencong ya udah kita bawa paling ntar. Mana tempo gua udah kelar wey. Aduh udah hilang tempo gua guys. Tempo Lancer pada waktu wey. Sisa Hayabus wey ya. Masih bisa dikerok rame-rame guys. Perfect win bisa gak sih nih? Sir.
ada Ally Skull, Elite Team sama Storm Stance ya. Roll dulu dua atas guys, attack sama Ascent Tracer. Aduh, roll dulu deh yang bawah juga ya. Grand Entrance bisa dapat Gokong tapi gambling nih. Kayaknya mending yang pasti-pasti aja guys. Kita cari item ya. Dapat kayak ginian gua bawa ini Guardian Helmet sama apa? Villain Blade aja lah udah guys. Dapat Jas lagi tuh. Jas udah mau level 3, jangan sampai blessing nih. Kalaupun mau blessing ke summoner aja ya, jangan ke ini Astro. Sekarang gua butuh Golden Staff. Gak dikasih, kita bawa ini Spear aja guys sama si Haber lah ya. Mari kita cari Tempol. Peksana nongol, Tempol dulu. Ada Zilong tuh. Berarti Alot udah kita jual aja dari sekarang guys. Udah fix di Tempol. Aduh, Silvana mau level 3, Tempol kelewat juga lagi. Please, please, hero gua. Ada aja level 3. Untung gak blessing guys. Kalo dulu, kalo lagi Tempol. Nah, Silvana level 3 juga ya. Blessing kemana tuh? Aduh, keduduitan blessingnya guys. Astaga, ini orang pakai minyak penurun carrier juga lagi nih. Cuman agak masalah juga dapat duit paling kita ya. Tapi kenapa gak cleanser aja gitu? Bisa gua clean kan tuh si Minsitar harusnya. Jas gua udah level 3 tuh. Tempo juga mesti level 3. Tadi ke skip ya. Bisa gak sih pecahkan nih Kengkung bro? Apa gua udah turun carrier tuh? Gokong gua masih bisa beranak lagi guys. Cuman sisa Gokong only ya. Pecah winstreak gua guys. Perkara nih penurun carrier di sini ya nih. Gak masalah lah ya, darah gua 100 tuh sisa 83 sekarang. Tempol, Minsitar level 2 lumayan. Yuk Tempol. Nah, ada Zilong, ada Tempol juga guys. Tempol, Tempol 1. Nongol lagi Tempol. Ada lagi Tempolnya guys. Udah berkarasi level 3 abis ini berarti ya. Kita saksikan sekarang nih, Zilong udah gua kasih di dalam guys. Dan Tempol mau level 3 tuh. Ada juga ini si Oracle gua ya. Lawan kayak ginian nih harusnya gak enak juga sih. Tetap Tempol gua kelar lagi guys. Tinggal up level sih, nyalain ini ke mistik ntar ya. Yuk menangkan long, menangkan long. Jangan sampai pecah sama Kegura. Aduh pecah sama Kegura guys. Jas gua ini jas polosan lagi nih ya. Winternya udah nyala belum sih? Ah sisa itu hantunya doang nih. Menangkan please. Masih bisa selamat guys. Tempo udah level 3 sekarang nih. Ser. Gak nongol yang enak-enak ya. Dahlah kita sabar dulu kalau kayak ini guys. Up level nyalain ke mistik atau gua ke Kedie tuh. Kita saksikan lawan apa sekarang. Simia penun carrier. Aduh Zilong gua malah ngeflick ke kanan juga lagi guys. Dan tembok gua kagak ada item sama sekali nih ya, lupa gua. Tembok polosan ini level 3 guys. Tembok lancer lagi. Bisa gak sih buru 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 pecahkan nih Kengkungnya. 1500, 800, 700. Bisa kayaknya. Masih bisa aman guys. Tahan dulu nih item masih belum ada si Tempol ya, sabar. Nah ada kayak dia nih, boleh guys. Tempol kayak dia juga berarti ini kalau kayak ini ya. Kecuali kalau dikasih immortal nih, immortal dulu sih. Immortal, immortal. Aduh apa kayak dia ya. Kayak dia aja lah udah guys. Kayak dia Tempol berarti ini sekarang udah bisa mistiknya juga nih. Nongol juga mistiknya satu tuh kan. Dah kita nyalain ke mistik. Scrollnya taruh di ini si Tempol. Dan tetap masih dua item Tempolnya nih. Apa sekalian gua kasih itu boneka ya. Boneka deh boleh guys. Si Gokong polosan dulu sekarang tuh. Udah komplit sini guys. Mau gimana lagi nih ya kombonya tuh. Masalahnya gua nih punya ini si Silvana ya. Ngeblessing tadi. Kalau aja gak ngeblessing ke itu duduitan kan cleanser gitu enak. Bisa kali karena mistik. Tempol gua udah kayak dia sekarang. Buru buru buru. Gigit terus dorot-dorotet. Gigit lagi kupa gigit. Udah kelar dorotot deretnya guys. Damage kedua itu Tempol ya. Tempol Lancer. Ini juga dua ronde lagi Vexana level 3 guys. Dan gue mau ngap level juga mau ngapain ya. Kayaknya mending ngeroll aja sih udah. Nah Vexana nongol kan roll lagi. Roll dulu. Roll lagi. Ada Zilong lumayan. Udah lah Vexana level 3 abis ini kan. Berarti gue kok mau secepatnya level 2 juga guys. Ini orang Wawan level 3 guys. Gak bisa kena tarik juga si Wawannya ya. Aduh mampu gak sih ini Tempol gue buru Tempol. Nah kupa udah nongol tuh. Agak lumayan ngeteng depan kan tuh. Kelarkan si Wawan buru. Wawan dulu. Kunci kunci Wawan. Nah udah datengin Wawannya guys. Sama Tempol gue liat tuh. Gigit gigit. Kupa mana kupa gue wey. Mana si kupa guys. Gigit terus Wawannya gigit. Gigit terus. Bisa kali. Jadi boneka kek. Nanti sisi nih ya. Aduh gak mampu kayaknya guys. Butuh ini si Habert berarti ini nih. Orang kencang juga lifestyle-nya si Wawan guys. 14 damage doang, 69 tuh kan aman. Udah 3 besar guys. Ser. Tinggal nyari Vexana satu lagi nih. Nah ada level 3 juga Vexana tuh kan. Kayaknya mendingan gua bawa Lolita ntar guys. Aktifin juga itu ke Quartermaster kali ya. Gokong gua sekarang udah level 2 nih ngomong-ngomong nih. Gua langsung taruh di dalam nih ya.
Boneka gua taruh gokong juga sih kayaknya. Semoga aja itemnya enak nih. Ser. Kemudian kita bawa klon aja sama golden staff aja udah guys. Boneka gua taruh di ini si gokong. Ini oracle gua taruh di Silvana ya. Si halberd gua punya di si Zilong guys, cuman bakal bertahan hidup atau enggak Zilongnya ya. Kayaknya gua tukerin ke gokong deh. Nah, udah kayak gini guys, item di si gokong tuh. Tempo oke dia udah level 3 ya. Gokong juga udah mau level 3 juga nih. Lawan nih orang Mia penurun carrier bangke. Aduh, tempo gua udah sekarat guys. Tempo Lancer nih, selamatkan. Selamatkan Tempol. Please. Dan saya modar Tempol. Aduh, udah modar Tempolnya guys. Sisa si Mia doang ya. Sama ini si Fanny ini. Waji masih bisa menang sih, aman, tenang. Tetap Tempol meng-carry-carry, lihat tuh. Sir, masih kan nongol yang enak. Kita up level dulu udah ya. Masukin dulu Lolita, kan nyala lagi nih ke ini si Quartermaster. Berarti Flicker gua taruh dulu ya ini di Zilong. Yang satu lagi Flicker gua taruh siapa ya? Vexana apa guys? Vexana aja dah. Supaya Vexana gua cepet nge-ulti ya level 3 nih. Kalau sampai nih ke Fatbox guys, bisa jadi gua main ke 6 KD nih ya. Mari kita saksikan, buru. Tempo gua udah pakai golden sap juga sekarang nih. Udah berstatus kayak dia guys, level 3 juga ya, kali kalah sama Wawan satu biji doang. Menangkan si Wawan doang nih. Sumpah guys. Masa kalah sama Wawan? Ini anti sisi masanya ya. Bisa meren. Hit. Ah, menang udah guys. GG Bang, thank you. Ini dia lawan apa yang barusan guys. Tiga besar kita lawan kengkung-kengkungan ya. Ditambah yang terakhir ada si Owen yang ngeselin juga kan tuh. Dicocok gigit sama tempo gua guys. Enak sekali ya. Tempo Lancer kayak dia juga. Ditambah sebenarnya keempat ya tuh. Aduh, zing.